beberapa persiapan kami yang sudah disiapkan untuk anak-anak berangkat ke Jepang. Bahasa sudah pasti kita siapkan dulunya, lesnya juga di Poltesa sudah oke. Terus insya Allah ke depan kami akan masukin kurikulum untuk pilihan bahasa Jepang ke Poltesa Prodi Pariwisata. Nah, jadi nanti udah semua mahasiswa akan dapat itu. Kemudian yang kedua, sebelum mereka berangkat ke Jepang ini, kami tidak langsung kirim mereka ke Jepang juga, tapi mereka magang dulu di Pontianak. Kalau yang diajar oleh GM-GM, untuk yang angkatan kedua ini udah 8 bulan mereka magang di hotel-hotel bintang 4 dan bintang 3 di Pontianak. Sehingga ilmu perhotelannya ketika dibutuhkan di sana udah dari GM langsung, dan GM itu sudah dijadikan dosen vokasi di sini yang akan diurus nomor induk dosen khususnya gitu. Jadi kami ada 8 dosen vokasi di Pontianak, masalah kurikulum dan sebagainya kita bisa siapkan dan selesaikan. Jadi lebih banyak kuliah vokasi ini magang. Nah, setelah mereka ke Jepang 6 bulan, habis itu alumni juga boleh lagi tambahkan 8 bulan lagi. Berapa jumlah mahasiswa yang berangkat yang rencananya? Pariwisata, hanya pariwisata ini 9. 9 ya? Untuk yang mau berangkat ini? Iya. Termasuk dengan pendamping nggak, Bu? Enggak. Mereka berangkat sendiri saja. Oh iya. Karena anak pariwisata sudah bisa sendiri. Oke.